Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai 5 HP Vivo terlaris di tahun 2019. Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yang pertama ada Vivo Y91C. Vivo Y91C menjadi salah satu HP Vivo paling laris di pasar Indonesia. Dijual dengan harga 1,4 jutaan, Vivo Y91C menawarkan desain dan spesifikasi yang tergolong cukup bagus. Seperti sudah berjalan di atas sistem operasi Android Oreo, punya kapasitas daya baterai 4030 mAh, dan memiliki kamera depan beresolusi 5MP yang sudah dilengkapi teknologi Face Beauty. Yang kedua ada Vivo Y12. Selanjutnya ada Vivo Y12 yang saat ini sangat laris penjualannya di pasar Indonesia. Karena selain punya desain cantik, Vivo Y12 juga memiliki spesifikasi yang dapat diandalkan. Salah satunya punya kapasitas daya baterai 5000 mAh yang diklaim bisa bertahan selama 1 hari penuh saat digunakan untuk bermain game. Selain itu, Vivo Y12 punya triple kamera beresolusi 13MP, 8MP, dan 2MP. Yang ketiga ada Vivo Y1 Pro. Resmi dirilis pada bulan Agustus 2019 lalu, Vivo Y1 Pro sangat cocok buat kamu yang suka main game. Karena HP terbaru Vivo ini punya kinerja cepat dengan prosesor Snapdragon 712 yang didukung pengolah grafis GPU Adreno 616 yang terkenal bisa menjalankan semua jenis game dengan sempurna. Tidak hanya itu saja, Vivo Y1 Pro juga memiliki kapasitas RAM sebesar 6GB yang didukung daya baterai 5000 mAh. Yang keempat ada Vivo V15. Dijual dengan harga 2,4 jutaan, Vivo V15 sangat recommended buat kamu yang suka selfie dan fotografi. Karena Vivo V15 punya kamera depan beresolusi 32MP. Kemudian untuk kamera utamanya, Vivo V15 mengandalkan triple kamera beresolusi 12MP, 8MP, dan 5MP. Jadi, dengan adanya kamera ini, pasti Vivo V15 sangat sempurna saat digunakan untuk selfie dan fotografi. Yang kelima ada Vivo V15 Pro.
Selain sempurna digunakan untuk selfie dan fotografi, Vivo V15 Pro juga sangat sempurna saat digunakan untuk main game. Karena Vivo V15 Pro sudah menggunakan teknologi layar full screen display berukuran 6,39 inci, yang pasti terasa sangat nyaman saat digunakan untuk bermain game. Kemudian untuk kinerjanya, Vivo V15 Pro menggunakan prosesor cepat Snapdragon 675 yang didukung kapasitas RAM sebesar 6GB. Itulah informasi mengenai 5 HP Vivo terlaris di tahun 2019. Menurut kamu, HP mana nih yang paling bagus? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih.